Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah masuk ke wilayah Lampayan menuju kubah makam Datuk Arsad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan. Ini jalan masuknya tinggal beberapa kilo aja lagi nih sampai. Dikecili suaranya bisa masuk anu lah, jadi merah dolarnya. Nah ini taksi di Banjar ini begini taksinya. Pemain untuk telepon taksi. Mana kah Amang tukang taksi langganan baru? Gang Intan, Gang Intan, Salon Intan, Gang Intan Sari. Nah, sampai dah. Halo. Halo. Kasih ini ke Mama tuh. Hah? Ya tuh Mama ketinggalan. Ii. Ketinggalan apa? Aku ketinggalan Ji. Dah, naik mau naik gojek lo dengan Ica ya kan? Enggak, kita sama Rio juga bertiga. Oh, bertiga sama Rio. Jadi Rio mau motor ojek sendiri, Dawan di depan. Di depan ke tengah, Wan? Depan. Di depan. Masing-masing gojeknya. Jadi pas anak tas kayak gini di belakang tuh. Soalnya gojek, ojek. Ojek. Nah, kalau anak tasnya kayak gini, kalau tasku di belakang tuh, dikira tas nih, ini aku banyak juga rambutan. Sekali jalannya, sampai situ sudah ditinggalnya aku. Jadi yang untuk yang minta-minta duit, kali jadi minta dengan aku, mengiyokan paman tukang ojek tuh aja. Kali jadi minta, mengiyokan. Putus asa dah, Rio ditelepon kada mangkat, Dawan kada mangkat. Tung Rio di belakang. Rio di belakang. Oh, masih di belakang. Nyeliknya mana mama aja. Astaga, kada ya aja aku sudah. Kalau kada hilang sama mala. Ai sianya, kasihan kai. Hilang mamanya. Lucu banget itu, kada dengar lagi. SMP kada mantap ya? SD. Kira-kira 200 meter lagi kita akan sampai di makam Datuk Kelampayan. Ini sudah dekat. Nah, itu sudah kelihatan rumah-rumah di sekitar. Nah, itu kubah-kubah masjidnya sudah ketir. Bangun masjidnya dibangun, direnovasi Masjid Kelampayan. Nah, ini kita sudah sampai. Itu kelihatan masjidnya. Ke belakang kah sini kita? Sini aja. Sini aja. Nah, ke belakang sana kah? Sini aja. Iyalah. Ini enggak belakang kan. Hah? Sana enggak aja, belakang aja. Sini aja. Iya, sini. Di belakang situ kan ada juga. Alhamdulillah kita sampai sudah guys. Hati-hati buka karena mobil.